di kampung adat Bena. Wah, ternyata aktivitas di kampung adat Bena ini ada juga penenun yang sedang menenun. Mama mana aja jauh alaku video nah sedikit saya berada di rumah adat Saop Pulumolo. Ya guys, jika Anda ke Flores, Anda bisa melihat rumah adat Bena dengan keasliannya. Di sini juga langsung di rumah adat ada penenunnya yang sedang melakukan tenunan adat khas Bajawa. Mama Manaji, Mama ngasih nama siapa? Francisca. Mama Francisca. Mama lagi buat tenun, namanya apa, Mama? Boku. Iya. Jadi Mama Francisca berada di Saop Pulumolo sedang menenun boku. Boku digunakan untuk ikat bagian kepala untuk laki-laki. Iya. Mama cerita ini sudah berapa lama Mama buat boku ini? Saya penonton laki dari SD. Oh, sejak SD. Sejak kelas 3 SD. Sudah 16 tahun. Oh, begitu ya, Mama. Ya, sudah melatih kecil-kecil. Sejak kecil. Jadi benangnya Mama ambil Mama sendiri? Beli dari toko. Beli dari toko. Oh, begitu. Jadi baru nanti bikin sendiri. Warna? Oh, jadilah. Akar batang. Oh, itu sih. Oh, begitu, Mama. Mama sudah ini di desa Pulumolo, eh? Mama berasal desa Pulumolo. Ya, terima kasih. Saya dari channel budaya. Kami punya informasi tentang budaya sehingga kami selalu mengunjungi tempat yang berhubungan dengan budaya. Terima kasih, Mama Francisca. Selamat siang, teman-teman. Tadi Mama Francisca kita melihat di ketempatan lagi. Iya, Mama. Iya, Mama. Saya lagi keliling-keliling. Terima kasih, Mama. Nanti saya kembali lagi. Oh ya, kawan-kawan, ini di channel budaya. Jadi mengunjungi kampung adat yang masyarakatnya juga bahagia. Ini dari desa apa, Mama? Desa Tiboribu. Desa Tiboribu. Ya, terima kasih. Kampung Bena. Kampung Bena. Nah, di sini guys, datang kunjunglah di kampung adat ini. Anda bisa melihat secara langsung masyarakatnya. Oke, begini guys, kampung adat Bena, traditional village in Bena. Nggak ada Flores, so if you interest, you can come. You can see the original village is like this. Beginilah batu nabe yang sangat besar.